di meja makan kami di Asteti Channel. Apa kabar kalian semuanya? Kita mau nemenin kalian makan bareng. Menu kami hari ini ada gulai ayam, requestnya Bang Bayu. Ada ansabi, sawi kampung favoritnya suami. Terus saya tuh kalau makan, kalau nggak pakai sambal tuh kayaknya nggak pas. Jadi saya bikin sambal mentah. Sambal bawang, sambal mentah, sambal korek, sambal goang, apalah itu namanya, istilah masing-masing. Terus ada, bukan tahu, tempe goreng tepung. Kalau orang Jawa bilang ini tempe mendoan. Mari makan teman-teman. Itu favorit suami. Namanya ansabi. Ansabi sawi kampung. Pahit-pahit. Tapi Bang Bayu mau loh tadi. Baru ini mungkin. Dia bilang tadi kangkung. Kalau saya kurang suka teman-teman. Karena rasanya tuh aneh. Pahit-pahit. Agak pahit-pahit sedikit, terus kayak rasa-rasa beluntas, kemudian sengir-sengir kayak rasa daun, apa sih namanya, beluntas ya saya bilang, kenikir gitu. Saya sih ada sih. Enggak, ini kan bukan sambal bacang. Saya mau sayapnya biar bisa terbang tinggi. Bukan sayanya yang terbang tinggi teman-teman. Channelnya yang terbang tinggi. Terus saya mau ini sambalnya. Mantap sawinya. Sawinya mantap. Yang masak yang mantap tahu. Jarang-jarang teman-teman ini sayurnya. Nih, penampakan saya ya. Bukan penampakan saya. Penampakan piring saya. Itu piringnya suami. Jumbo. Jumbo. Dari kebun. Makan dulu teman-teman. Bolehlah nyicip. Masih muda banget. Tadi saya petikinya pakai tangan, jadi tidak pakai pisau supaya bisa ngerasa batangnya itu masih udah tua atau belum. Pahit gimana gitu. Tapi lebih pahit daun pepaya sih. Kayaknya ada aromanya beda. Rasanya yang beda teman-teman. Kalau campur nasi sih nggak pahit lagi sih, nggak terlalu. Tapi memang ada rasa yang nggak bisa diungkapkan ya, gimana ya. Nggak ada yang sama sih itu sayur ini nih. Bang Agung mau mengikut. Bang Agung mau nimbrung makan. Baru pulang dari kegiatan 3 hari gak di rumah. Jadi gak makan masakan ibunya. Makan ikan masin. Ikan asin terus penuhnya 3 hari berturut-turut katanya di sana. Tapi kurus gak ngomong? Enggak. Jarang makan lo di sana.
Nah, nggak kelihatan. Ada dada tuh. Nggak, bagian-bagian yang teh. Ini bagian-bagian tulang-tulang, bukan tulang juga sih. Pemisah tulang. Memang cocoknya tuh ini bang. Kalau bagian dada-dadanya tuh cocoknya digoreng. Waduh. Ini sambal nggak? Nih. Ayam kampung gak nih? Kan ayam kampung melejit dari semayam kubur. Berapa? 91 kilo. Yang cewek tuh lain, ayam kampung cewek dan cowok lain lah. Aduh, cabenya habisin, ya ampun. Ya suka sapu bersih ya teman-teman. Nah, aku suka sapu bersih. Ayah udah selesai? Belum, nambah. Oh, belum. Nambah lagi ternyata. Siapa nih, Bu? Sawi kampung agak pahit. Agak. Coba sedikit, Bang. Adikmu juga mau tadi. Ini. Kita masih puasa. Ini hari apa? Data terakhir lah kan. Ano? Minggu ini. Minggu depan dah. Minggu depan. Enggak, udah pasca. Atau dua kali minggu lagi? Dua kali. Tanggal 7 cuma ada. Pasca tanggal 9. Berarti dua kali minggu lagi. Enggak lah, kayak benar. Enggak, abang aja yang suka nggak mau coba. Sabar, Blek. Enak nih, permen. Tunggu, Blek. Ini tadi udah dikasih makan loh. Tapi itu sedikit orang kencing. Kalau sambal mentah tuh harus sekali habis bang. Kalau untuk dibiarin nggak enak. Makanya kalau bikin sambal mentah tuh nggak boleh banyak. Kan habis deh. Kirain tadi kan abang gak mau makan. Waduh. Ayo lupa Bandung lah. Nah, kan? Mantap. Mantap. Oke teman-teman, sudah selesai makan siang kali ini. Enak. Enak. Enak banget. Lagi. Ayahnya sampai nama dua kali. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga videonya dapat menghibur kalian semuanya di seluruh yang senggang. Sampai ketemu teman-teman. Bye.